Mantap ke Pilkada Ternate 2024, Syahril Abdurrajak kembalikan form pendaftaran ke Demokrat. Syahril Abdurrajak semakin mantap melangkah maju ke Pilkada Kota Ternate 2024. Hal itu dibuktikan dengan pengembalian formulir calon wali kota Ternate di Sekretariat DPC Demokrat Kota Ternate pada Senin 22 April 2024. Pengembalian formulir disambut Ketua DPC Demokrat Kota Ternate, Heni Sutan Muda, bersama para pengurus. Syahril menyebut untuk saat ini parpol yang sudah diambil berkasnya ada Demokrat, PKB, Gerindra, dan PDIP. Dan sudah melakukan pengembalian berkas formulir ke Demokrat, PKB, dan Gerindra. Serta untuk PDIP secepatnya akan dikembalikan. Tentu kata Sekda Halmahera Barat ini, dirinya akan siap mengikuti seluruh tahapan penjaringan dari keempat parpol tersebut. Salah satunya jika harus mengikuti fit and proper test atau penyaringan. Selain itu, Syahril juga telah menyiapkan visi misi yang mana sudah dilampirkan saat mendaftarkan diri ke parpol. Baginya, keberhasilan kandidat bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya bagaimana berkomunikasi dan menjaga hubungan silaturahmi yang baik. Maka kedua upaya tersebut akan terus dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.